Anda yang dulu. Pas. Keluhannya apa? Keluhannya apa? Sorry. Kok ini? Sorry. Lihat. Beda dong ini mah itu. Semen toyora aja. Maksudnya mau begini. Lu lihat-lihat dong. Ini udah kan jelas-jelas posisinya di depan. Ini mah ini beda. Kalau yang di dalam sama. Kalau ini gimana? Nah. Wah, ini lebih luas kalau ini. Komandan, ya. Lagi demen binatang. Kenapa, Bang? Beli kandang hamster. Itu telepon umum. Kok ditaruh di dalam sih? Iya, telepon umum di luar kan sih? Buat umum. Iya. Justru di dalam. Kalau di luar namanya bukan telepon umum. Tapi? Telepon luar. Ya Allah, gampang banget. Gampang. Tawa lu telat nih. Saya gak paham. Kalau gak paham jangan ketawa. Harus ikutin. Oh yes. Ya biar senang. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Sorry. Where are you doing? Mau nanya apa? Where are you lost the passport? In the... Sorry, where is he? Sorry. In the... Kodomo-demo. What is Kodomo-demo? Ini dari tadi nih, Kodomo-demo nih kita nih. Kotak? Kotak? No, laci, in laci. Kodomo-demo. Kodomo-demo. Mo. Komodo? Yeah, that one. Gak ada urusannya paspor sama komodo. Jangan-jangan paspornya dimakan komodo kali. Ditelen komodo. Itu lo ngomong bahasa Indonesia. Yeah. Your passport is swallowed. Yeah, swallowed by the Kodomo-demo. Komodo, Kodomo-demo. Ko, mo, do. Kodomo-demo. Sorry, you punya nama siapa? Siapa? Ton siapa? What's his name? Toha. Real name. Tyson. Panggilannya Tai. Tai, ya. Not Tai. Tyson. Jangan dispisah. Oke. Kayak jadi gak enak. Iya. Apa kabar, Holyfield? Kenapa, Dika? Dulu katanya kupingnya digigit Holyfield. Beda Tyson itu. Mike Tyson. Wih. But. Ada apa nih, Pak? Sebenarnya gue gak ada urusan nih. Gue sebentar. Iya. Yeah. Ada nasi gak, Dok? Hei! Di calling dari jam 2 belum dikasih nasi. Sorry, ya Allah. Ya lapar. Pikir Bapak mau kemarin mau ngapain? Mau nanya makanan? Mau nyari dapur gak ada, piring doang. Emang di calling paling pagi tadi. Paling datang lebih cepat. Ayu. Order you some now. Siapa? Him. Motor. He will order you some nasi now. Second race masih bekas. Kan? Udah cuma itu yang gue nanya, lu ngapain telepon? Mau ngasih tau, pesen makanan ya, mau makan apa? Makan apa? Gue telur dadar. Telur dadar. Iya. Oh, dadar. Bebek apa ayam? Apa aja, lu tumpuk aja bebek sama ayam. Udah ya? Ya. Ntar kita siapin. Ya. Mahmud, punya Mahmud. Bebek sama ayam itu. Gak dikasih. Gak mengerti lagi dia ngomong. Paspor hilang. But if my wife hilang, where do I get a new one? Kalau hilang istri, saya bikin baru gimana dan di mana? Kalau paspor hilang, bisa bikin baru. Oh. Yang dia tanya, kalau istri hilang, bisa bikin baru nggak, Komandan? Memang Anda sudah menghilangkan istri? Atau istrinya hilang? Enggak. Enggak. Beberapa episode yang lalu istri Anda kesini. Oh, iya. Tapi kok tumben gak ditemenin? Jadi waktu itu Melanie datang kesini katanya gak mau ditemenin sama Tyson. Nah sekarang Tyson datang, Tyson gak mau ditemenin sama Melanie. Ada apa sebenarnya?
Ada apa hubungan Melanie sama Jarjit? Ada Melanie kan? Melanie ada. Ada Melanie kan? Ada. Tyson. Who's Jarjit? Oke. Okay, 2-3 kuda berlari. Kita bicara dari hati ke hati. Wah, hati-hati. Berarti Anda satpam dong? Kan kalau satpam ngobrolnya dari hati ke hati. Hati. Oh, hati. Hati. Saya mau bertanya, tolong jawab. Apa alasan Anda sampai meninggalkan keluarga ke luar negeri selama berbulan-bulan? Apakah bahasa Inggris? Oh. Is there any reason why you are going to Australia and leave your family? For holiday. Liburan doang. Liburan doang. Yeah, liburan holiday doang. Without family? No, I plan to go for holiday sama saya sendiri karena Melanie tidak mau ikut waktu itu. Okay. And then, I think cuma 6 hari setelah itu, then COVID jadi. Jadi kamu gak bisa kembali ke Indonesia? No, bisa. Bisa? Bisa, bisa kembali. So why are you not going back to Indonesia? Melanie, did you ask Melanie? Nanya Melanie enggak? Kenapa harus tanya Melanie? Oh. Why I have to choose any... ngomong apa nih? Why? Everyone ask me, semuanya tanya saya, tanya dia. Dia pasti malu. Gara-gara sepatu! What? Gara-gara sepatu! Gara-gara sepatu! Saya tidak bisa... sorry. Bengkok. Kenapa? Sepatu kenapa? Ini benar-benar ya? Anda tidak... Bukan pura-pura ya? Tidak. Saya benar-benar... Oh. Aduh! Anda di... merah beneran. Anda tidak dibeli sepatu. Udah biasa. Anda tidak dibeliin sepatu? Beliin sepatu buat dia, terus saat dia shooting sama trans masuk, Pak. Nggak boleh, harus nanya sepatu mau ukuran berapa, berapa kali. Terus salah ukuran, harus pesan lagi. Maaf, Tyson. Tadi telur yang udah telepon mana? Katanya nggak mau. Tadi nggak mau. Tadi saya dapat informasi. Tadi bebek sama ayam mau ditumpuk. Iya. Mereka kagak mau, katanya gak bisa ditumpuk. Kalau mau nunggu ya, bentar nih, pecahin dulu nih. Mau dua? Tuh. Dua. Mau gimana nih? Aduh. Gue beli laksa. Tapi ini berarti harus diklarifikasi. Jangan kita tanya ke Tyson terus karena dari sisi sana juga harus ditanyakan. Oke. Okay. Jadi karena agak membingungkan kamu bilang alasannya karena sepatu. Sepatu, yes. Melanie ask you to buy? No, yes, to buy shoes. To buy shoes in Australia. Yes, in Australia. And then I bought the shoes order over the tick over online from somewhere in Europe. Hmm. And then they came. And I look, huh? Salah ukurannya. Ukuran salah. And then, ukuran udah kasih dari asisten rumah tangga. Terus, saya udah nanya Melanie, berapa kali? Sepatu ukuran berapa? Terus dia nggak jawab. Jadi, okay, nanya asisten rumah tangga. Terus akhirnya salah. Jadi harus pesan lagi, nunggu lagi. Karena COVID itu berapa lama untuk post datang. Jadi that's itu, your problem. That's my problem. So, what do you... Oke, jadi. Gua enggak lemah. Yang penting ngegas di awal. Yang penting ngegas di awal. Tapi saya bisa kembali bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, oke. Okay. Tapi saya bisa kembali dari Australia ke Indonesia. That's good. You gotta tell them bahasa Inggris. Oh, he can come back to Indonesia from Australia. Anyway, so So, silakan. Iya. Tapi itu kan beberapa, itu waktu awal-awal COVID kan? Iya, yeah, betul. Tapi belakangan isunya rame lagi nih. Oke, Tyson. Oke, ini soal paspor yang hilang. Berarti kalau paspor hilang, Anda tidak bisa kembali ke negara Anda, Australia. Belum. Belum boleh. Deh, Krum. Not yet. Deh, Grom. Grom. Grom apa sih? Grom apa? Cinta. Apa cari? Dia tahu. Dia nggak tahu. Di Korea. Dia ngerti. Lah, lama di Korea. Oh gitu. Lu kasih duit. Oh jadi kalau Grom cinta. $20. Wow. $20.
Mana tadi? You don't want to do a $2 Singapore, ya? Lo kalau ngomong cinca dikasih duit. Mm-mm. Cinca? Cinca? Ini canca. Tyson? Caca. Cinca? Cinca? Cinca caca. Caca. Kok beda? Caca. Mau minta gimana? Oh, ada caca. Iya tuh, ada lagi. Caca. Tyson, cinca. 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 So, passport. Please sit down. Nasi lagi. Aduh. Mau nasi. There's no nasi here. Bukan. Beda. Saya bukan tukang kantin. Emang muka saya kayak pembantu. Sorry. Please, sit down. Oh, yeah. Please. We continue to interrogate you. Saya mau kasih laporan. Ini yang rame. Ini yang sedang viral. Tergoda iblis. Hotel. Iblisnya jangan ke gua dong. Tergoda iblis untuk pisah dari Tyson. Melanie Ricardo sempat kepikiran untuk bawa anak-anaknya tinggalkan sang suami. Aku pikir aku akan bahagia tanpa dia. Oh. Itu bisikan iblis. Ya. Tergoda bisikan iblis. Yes. Apa benar? Is that true? Yes. Lani Ricardo akan meninggalkan kamu dan membawa bola kemudian dioper ke sana ke sini dan gol! Melanie kemarin ditanya hal yang sama udah cerita di sini. Kita pengen dengar versinya Tyson. Betul. Sama apa beda? Dia rahasia. No. We can tell you about that. Memang there's two people, ada dua-duanya, jadi pasti ada iblis. It takes two to tango, bukan satu orang. Yeah, I know. Bukan pernikahan saya, itu pernikahan berdua. Berdua. So, pasti ada batas untuk, ada dua-duanya pasti iblis. So far sekarang keadaan sudah membaik? Lumayan. Baik ya, semoga terus membaik. Semoga, amin. Mungkin saya harus bawa uang ini, boleh, terus kasih ke istri saya buat, cinca? Ya, buat cinca. Cinca. Ya, cinca. Main cinca aja Pak Komandan. Cinca. Sorry, Pak. Yang ini. Apa itu? Sorry, ayah. Takut ditegur tadi. Takut. Sama ayah jajah. Berarti... Hug. Peluk. Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi Nado Hepeng ini karena berantem sama Melanie? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Nggak selalu begitu. Soalnya yang pegang keuangan Melanie kan? Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang. Berat amat ini. Tyson, sebentar. Saya harus rapat sebentar. Oh, yeah. Semoga Senin bukan seperti ini ya. Saya tetap masih curiga sama dia. Iya. Yeah. Mendingan dia kita jeblosin aja ke penjara. Bagaimana? Saya sih setuju, ngomongannya dari tadi agak ngawur. Ngawur. Saudara Tyson, yes. Sepertinya kami harus mengamankan Anda dulu satu hari sebelum kita menindaklanjuti kasus ini. Ah, bagaimana? Karena jawaban-jawaban Anda itu membuat. Bentar. Ngapain? Mau nelpon. Berasa Dilan kali dia. Pak, masukinnya di sini, Pak. Om, di atas, Om. Di tempat bolongannya, Om. Ini nih, bolongannya nih. Keluar lagi. Oh. Sekarang gak bisa pakai koin, biasanya pakai lembaran. Pakai apa? Lembaran, kayak begini. Bentar, gue terancam sama bapak gue sendiri. Ini preman Jati Waringin begini ya. Poles! Agak bisa. Bahasa agak bisa. Halo? Salah kirim. Aku salah kirim. Salah sambung dong. Kalau telepon salah sambung. Bukan salah kirim. Halo, Mama di mana? Idi. Ayah lagi di Trans 7. Ini mau ketemu calon mantu. Iya, disebut mulu. Iya. Sebentar, Ma. Aku belum ngobrol sama calon mantu nih, nanti, Ma. Oke, Ma, makasih ya. Udah makan belum? Jangan makan kalau nggak lapar, Ma, oke? Ya. Gue kebetulan lagi nggak ada ini di rumah. Nggak ada orang apa? Bantu-bantu ibu.
Stanky. Gua asisten. Mohon maaf. Ini bukan yayasan babysitter.